Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan ya. Tepatnya di Desa Kali Tengah, Kecamatan Mangrojo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ya. Buat sahabat saya yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal, salam rahayu ya dari saya, YouTuber Riso, di konten sederhana, di konten pedesaannya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman ya. Di video kali ini saya mampir di rumah Mbok Suratemi ya, karena lama banget nggak bikin video di sini. Ini kemarin waktu nanam jagung lor, kalian bisa lihat jagungnya Mbok Po sekarang udah bekas kembakar. Lon, kasih jantan ya Po, kasih masak nih Abi pun. Asal kelar nopo Po? Wah. Nah ini lho kula nuwun. Niki po, amat po. Matur suwun. Panjenengan sekedhi rezeki saking hamba Allah, mugi-mugi berkah barokah, Bu. Nggih, matur suwun ya Mas. Lah niki amit. Nggih, matur suwun. Bu ngene pas kasih duwe. Lah namung nyampe ning amanah, Bu niki. Amanah. Lah mriki mawon, Bu. Oh nggih. Iku wae nganu ajeng klan niki. Heeh, klan posol. Nggih. Iki ngiriti posol iki. Posol niku jantan niku to, Bu? Jantan sing ngisor. Oh, iki lho. Jadi singki eh mboten usah kok. Nah, jadi ini lho. Ini mau di sayur bening buat ngene iki. Heeh, di bobor ya kena karo bayam. Bobor karo bayam. Iku golek. Jadi mbokku mau nyayur klan posol. Oh, posol. Posol. Pak Dulur, Dulur sahabat desa yang kangen Mbok Suratemi, nah ini Mbok Suratemi di pagi hari ini mau masak lor. Nembe napa boh nih boh? Nganu sembrat? Oh, nah Mbok Suratemi mari ubah-ubah dulu mengkaya. Oh, namun nembe ubah-ubah. Ah, terus harap pekuan kosong. Nge nge. Tapi jarang masak nih. Jarang masak nih. Oh, sekilo pun matang nge nge. Pak dulur-dulur matur suwun wektune, doa terbaik kagem panjenengan dengan semua. Kemudian kada gas blendrang. Jadi Mbok Po ini hidup berdua bersama Pak Po ini, Lur. Mungkin sahabat desa yang lama gabung udah tahu dan juga lama juga bikin video di sini. Wah, ngoten nek ngiri sih. Oh, kayak gini, Lur. Jadi cara masak e poso. Jadi ini jagung yang paling bawah ya, Po? Jagung yang ngisor. Ngantap. Ini kan sama tuh isinya ya tambahin malas ya, Po. Jadi di lek ngono bobor dicampur bayam ngono niku, Po. Heeh, dicampur bayam seger. Iya, ngono ya. Nggih, nggih. Ini enggak di santan pedas, Lur. Di sayur ngono nganu bobor dicampur bayam. Kosong. Wih, aku dari ini. Nggih. Ya, ini gue. Besok. Tapi sumberi ngajeng itu mampet toh, iya kan? Iya. Nggih, untuk mampet. Karena, ya ada aku nggak boleh. Tapi mungkin di Jawa, ada medal malih, nggak kan? Iya, kayak mau terang seminggu, berang ini. Otak-otak. Winane wonten lindu yang siang nika. Heeh, aku ndak kerasa dalan. Iya. Mbok Postian. Antara-antara setengah 1 sampai jam 1 nika. Heeh. Sampai yang tapi mboten dangu. Heeh. Aku ndak kerasa kuat. Iki pancen kan ya. Nggih. 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 Nah, jadi posal ini salah satu makanan khas desa nih lho, karena ini
Jangan bobor, Bu. Jangan bobor. Bobor. Jadi nanti ini cuma santan, tapi enggak ada cabenya nggih, Bu. Jadi cabe ini dulek dhewe di sambel, nah lek rada pedes engko kita ambil sambel itu. Bobor lek ning disenani. Pasti terima kasih sebakar jagung loh. Ya mungkin di konten selanjutnya ada jalan ini pagi-pagi ya loh, mulai jagung dibakar karena nunggu ibu buah masak. Napa sampai tak boh? Buatin sampai lah pun ngata nih gua. Sirup di sana. Lengge, buatin sampai setunggal bulan. Bakar jagung kayak gian. Nah itu loh. Di konten selanjutnya ditungguin ke kapan-kapan kesini lagi bikin konten bakar jagung loh, jagung ibu buah. Ini di belakang rumah Mbok Po ini sing akeh niku mboten nggih, Po? Mboten. Ini Pak Po. Mboten iki ora kok bermengkar lara, Po. Niki. Oh, nggih nggih. Iki kan ditanggur Pak Po. Ini mboten. Jadi jagung Mbok Po itu sampai bawah sana lho. Mungkin sahabat desa yang lama gabung udah tahu kemarin waktu nanamnya ke sini ya. Lihat Mbok Po sama Pak Po ini. Ini nanam dan swak di mana-mana ada. Di sekeliling rumah Bopo, di belakang rumah dan di samping rumah ada tetangga lagi di sebelah sana ya. Jadi Bopo ini cuma hidup berdua bersama Pak Po, jauh dari tetangga. Jadi keindahan alami luar biasa banget. Cuaca di kampungku di hari ini cerah ya, luar biasa banget, subhanallah. Pokoknya teruslah sabar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan dan selalu syukuri nikmat yang ada. Terima kasih buat hamba Allah ya, mudah-mudahan apa yang jadi niat tujuan panjenengan diajabai oleh Allah dan semua keluarganya dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan panjang umur ya, amin. Yang terbaik buat sahabat-sahabat saya yang nonton video ini, saling mendoakan kan. Biar kita semua selalu dalam lindungan Allah dan serta dimudahkan segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Bayame sing muni lek batas po. Nah iki lho. Nah iki lho. Bayame tak golek kan moto aku. Jadi bayunya itu enggak usah jauh-jauh carinya. Di samping rumah. Enggak usah beli lho. Nah, ini tinggal petik di samping rempuk. Dan iki dhuwur bayam napa po? Saiki dhuwur. Jadi jadi tingginya bayam ini sama Mbok Po sih masih tinggi bayamnya lor. Lek suweke mengke lemareng ngoten niku nggih panene. Jadi ini nanti dicampur ini lho, dicampur. Jadi pasal ini jagung sing ngandhape ngene iki, Bu. Sing ngisor ngono kuwi lho. Jadi kayak gini lho. Lembak dirah ya ya kecilane jer kawan jare. Ngoten nggih nggih. Jadi jagung yang bawah, puan yang atas ini. Jadi masih sisa satu untuk dipanen depan. Nah, ini posol ini. Posol dicampur bayam kok santen iki lho. Sambelnya bawang, wah luar biasa. Kembang-kembang yang harus, lah ini bayamnya tak ingin menteri posal. Oh niku. Buat dulu-dulu di like di komen nih kalau boh, wanten saya malah di like di komen di subscribe. Biar ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lainnya. Dari lewong desa di konten sederhana, konten pedesaannya ya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman. Suasana kampung, wah sepon kata loh. Nah ini seperti daun singkong loh, jenengan bisa lihat ini. Dan nom-nom ini dikulup sekali. Daun singkong. Ini posolnya wajar, jadi ini kayak gini. Yang dia ambil buku ini, bawah ini. Dan yang besar ini untuk dipanen ya. Di depan rumah Mbok Po, suasana nih. Aplokatnya Mbok Po, tuh gombel-gombel juga. Po.
Jadi Mbak Bu ini berdua ya. Ini saudarane Mas Peri yang ada di Tulungagung. Aku jadi kok kok lho, Le. Yang Tulungagung? Heeh. Oh, moro tuane anu Mbak Peri ini. Oh, Mbak moro sepae Mbak Mas Peri. Turut berbela sungkawa ya buat Mas Peri yang ada di Tulungagung. Mas Peri. Kali sinten jenengan Mbak Dewi? Mas Aldo. Campur poso lho, wis nikmat luar biasa. Nanti campur poso lah. Daun singkong lho, nom-nom. Nah, kuwi lek senjangan ikan asin lho, ada blimbing lho. Biasane gombel wo. Kuwi lek gombel wo gombel lho, Lek. Nggih, nggih. Nanti di samping rumah. Bopo. Jadi Bopo ini cuma hidup berdua tanpa tetangga ya. Tetangga ada lagi di sebelah sana. Di depan juga kosong ya. Lek, udaranya ada takut. Cuker. Wanya jawabannya ya ini. Nah ini ada lagi. Daun singkong. Oh, singkong. Daun pepaya lor. Nom-nom. Ya Allah. Ini lalap tumbah nih. Nikmat luar biasa nyambel bawah. Oke, sampai besok. Mungkin kalian nunggu ibu kue masak sawi, enggaknya tahu kegiatan ibu kue surat ini di pagi hari ini. Jadi kalian nunggu ibu kue maling saat sama kematang. Mungkin ada yang pilih malih bu, sambil video malih. Ngeter-ngeter ini sampun ngeter lawan kalau tak nyon pamit. Matur suwun ya, Le. Nggih, sami-sami. Monggo, Bu. Jadi kayak gini. Aku mau sore nang Tegalan iki nggih lagon. Oh, ngoten nggih. Monggo. Iya. Jadi kayak gini kegiatan pagi hari Bu Suratemi ya mau masak posol dan bayam di sayur bobor. Sahabat desa, pokoknya teruslah sebar benih baikan selagi masih ada kesempatan. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang, tergantung rasa syukur kita kepada Sang Pencipta ya. Alami wis tuwek. Saiki koyo ngene sesuk koyo apa kita enggak tahu lur. Nah, sebelum kita pulang kita pamitan nah ini. Kita cari buah di depan rumah Mbok Suratemi ini ya. Buah luar biasa iki enak lur. Iki apa lek ngarani? Ini sampean apa? Besaran ini aku dapat satu. Ini dapat matang lagi. Ini. Wah, matang-matang lur. Sekalian panen besaran di rumah Mbok Suratemi ya. Nih, dapat banyak. Ini buah besaran ini yang matang, yang hitam-hitam kayak gini loh. Yang belum hitam, hitam itu belum matang. Wah, udah habis. Oke, sahabat desa. Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf, matur suwun wektune. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.